Halo guys, balik lagi sama aku di Prex Gaming Channel. Jadi gimana kabar kalian yang sempat kena kick kemarin cuy? Apa masih lanjut main atau pindah server atau malah pensi guys? Jadi saran aja dari aku, lanjut aja main. Walaupun kalian gak masuk di sek yang besar, jadi sabar aja, ntar bakal ada merch. Terus kalian bisa pindah ke sek lain cuy. Jadi jangan patah semangat ya, jadikan motivasi buat bisa lebih berkembang. Oke, ini udah hari terakhir untuk event Hidden Weapon, jadi seperti biasa kita gacha Hidden Weapon Chest. Kita lanjut juga bakar-bakar DM, jadi masih ada beberapa item yang belum sempat kebeli kemarin ya. Terus kita tukar juga untuk Hidden Weapon Exchange. Jadi kita langsung mulai aja dulu dari Hidden Weapon Cell. Aku mau ngebeli kunci buat gacha. Terus kita beli Soul Toolstone. Untuk item-item lain jadi aku bakal skip guys. Jadi cuman 5 item ini yang aku beli di event Hidden Weapon Cell. Next kita lanjut ke Hidden Weapon Exchange, kita tukar kunci, kita ambil Soul Toolstone, terus kita ambil Hidden Weapon yang S, dan sisanya itu aku bakal ambil aja Rutilated Quartz. Jadi ini bahan buat upgrade Hidden Weapon. Jadi udah finish Hidden Weapon Exchange, Hidden Weapon Cell, kita lanjut yang terakhir di Hidden Weapon Chest. Let's go, kita gacha guys. Mudah-mudahan bisa dapat token buat Metal Shop ya. Jadi aku bakal gacha total progress yang 25 kali. Jadi kalau kalian gacha di Hidden Weapon Chest, jadi nggak usah berharap. Ini pokoknya paling ampas ya dari semua gacha Soulbound Awaken. Paling ampasnya itu di Hidden Weapon guys. Jadi nggak usah berharap misalnya dapat weapon yang S atau dapat shard aja sih udah bersyukur guys yang grade S ya. Oke, kita percepat aja, nggak usah banyak bacot biar videonya juga nggak kepanjangan. Kali belum dapat satupun token cuy, gila sih ini. Udah 15 kali nggak dikasih dong. Oke, kita coba klik-klik dulu, siapa tahu bisa hoki kan. Oke, masih song juga, udah 16 kali, 17 kali, 18 kali, 7 kali lagi guys, 7 kali lagi. Lima kali lagi. Jadi seperti biasa kita gacha buat kejar fragment SS ya. Last. Oke, song. Kita langsung claim aja cuy. Shard. Oke, kita langsung buka aja Hidden Weapon. Jadi karena udah mentok, kita langsung dissolve. Mana dia? Dissolve Hidden Weapon Shard. Kalau misalnya weapon kalian belum mentok, jadi fokusin dulu buat upgrade bintang, baru kalian inscribe ya. Jadi jangan inscribe dulu terus kalian
weapon SS kalian belum mentok, kalian udah jadikan bahan inscribe. Jadi wajib mentokin dulu baru inscribe. Untuk proses inscribe bisa kalian ratakan cuy. Jadi sama kayak transform. Jadi transform mau itu yang SS, SS plus sama aja. Jadi paling bagus ratakan aja cuy. Buat inscribe kalian bisa ratakan juga. Kita bikin level 25. Oke, dia setiap kelipatan 5 level dia bakal dapat tambahan stat ya. Kita lihat bakal cukup atau enggak. 24. Oke, cukup guys. Jadi udah rata level 25, kita lanjut buat transform. Oke, kita cek nambah berapa banyak BP. 12 juta lebih ya. Dan terakhir kita aku bakal upgrade lagi satu weapon yang S. Jadi kurang 1 teach point aku bakal capai level 30 atribut guys. Jadi di level 30 atribut kita dapat talent HP 45%, kurang lebih dapat penambahan atribut buat tim 9%. Ini sih pasti bakal nambah banyak BP cuy. Oke, kita lihat dulu weapon mana yang bisa di up. Oke, kita upgrade Yama Invitation. Jadi butuh 107 shard. Cukup atau enggak ya? 107 berarti masih kurang 47 guys. 47 kita coba ke shop, kita ke metal shop. 47. Oke, cukup. Kita langsung upgrade cuy. Jadi sekalian kalau kalian penasaran pengen lihat level 30-nya itu dia nambah berapa banyak BP ya. Kita langsung ke Soul Tool Teknologi. Jadi ini level 30 atribut. Talent level 6 ya. Oke, dia nambah 30 juta guys. GG enggak tuh. Sekali upgrade bisa dapat 30 MBP. Jadi wajar lah ya dia nambah banyak BP soalnya ini atribut buat tim terus yang persenan cuy. Jadi next kita dapat 12% peningkatan atribut tim. Jadi aku bakal fokus buat upgrade lagi hidden weapon biar bisa dapat teach point. Jadi total hari ini nambah kurang lebih 43 atau 44 juta guys. GG enggak tuh? 44 juta cuman dari hasil update Aiden Weapon sama Soul Tool Teknologi Transform sama Inscribe. Oke guys, segini dulu aja videonya. Jangan lupa like dan seperti biasa subscribe. Dan see you in the next video. Bye bye. Oh iya, Aiden Weapon yang Crimson Skylo aku udah pasang Kekian Rensu ya guys. Jadi mending pasang aja, jangan mikir karena SS udah mentok, udah max B5 terus
kalian gak pasang ke Rensue, jadi mending kalian pasang aja si Crimson Skyluo yang 0 bintang. Oke, bye-bye.